Oke, jadi sekarang aku mau foto sama tim KJRI dan juga tim pendukung KJRI. Oh, rame kan? Hai semuanya. Jadi hari ini adalah hari terakhir aku di Hamburg, Jerman. Dan karena hari terakhir juga, jadi aku berkesempatan untuk diundang sama Ibu Konjen ke dalam konsulat. Dan apa ya, dari luar ini sebenarnya ketahuan banget ini konsulat Indonesia. As you can see, terus so, tulisannya juga konsulat jenderal di Indonesia. Terus ada itu di ala-ala kayak di Candi Borobudur gimana gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Siapa nih? Ini jadi ada Bapak sendiri namanya. Ini Pak Fadil. Kita kenalkan dari Ibu Konjen. Iya. Ini sih ada Ibu Konjennya. Selamat datang ke konsulat kita. Konsulat Jenderal RI di Hamburg. Silakan, ini merupakan kebanggaan untuk kita semua. Pak Fadil dapat memberi warna baru di tataran musik nasional, membawakan suara yang khas Indonesia dengan tampilan Indonesia yang tertinggi. Jadi kita bisa, selain itu Mbak Fatin, kita bisa memperkenalkan bahwa wanita Indonesia dengan busana muslimnya itu bisa bergaul di dunia internasional, bisa memenangkan prestasi di suatu kesempatan juga untuk bidang studi jangan ditinggalkan. Ada tanda kenangan dari kita, tanda ini Jerman. Semoga ini bisa membuat Fatin terkenang Jerman dan akan kembali lagi. Amin. Sini untuk mempertontonkan bola Mbak Fatin di depan publik di seluruh Indonesia lain kali atau dan publik Jerman. Aku mau kenalin dulu nih. Ini Fatin, kenalin dong. Ini siapa? Dia memperkenalkan diri dong. Bapak ini bapak namanya Bapak lurahnya. Nama saya Musa Sitompul. Saya sangat bangga sekali mengangkat nama Indonesia, penyanyi yang udah tenar dari Indonesia. Kami bangga sekali. Namanya Fatin. Kami terakhir ini memang melepaskan penyanyi yang internasional di dunia. Semoga kami ketemu lagi panjang umur, kalaupun ketemu di tanah air ataupun di negara lain. Amin. Semoga nama Indonesia tetap hidup oleh Fatin dan manajer. Amin. Pak Musa udah berapa lama di sini? Saya meninggalkan tanah air tahun 72 Maret. Wow. Ya, saya masuk ke Jerman tahun 78. Dan saya 5 tahun di Amsterdam, di Yunani 5 tahun. Oh, jadi udah pantas jadi wali kotanya Hamburg.
belum diangkat tuh. Sebentar lagi ya. Tapi saya bangga di sini banyak orang Indonesia. Konsulat KJRI Hamburg memang rukun damai sama-sama. Amin. Ya, ya, luar biasa. Perguruan kita tetap adalah. Nah, jadi kepada masyarakat Indonesia, datanglah ke Hamburg untuk merdeka. Pak Singgi, Pak Singgi, kita merdeka. Jadi istri saya bilangkan, selamat jalan sampai ke tanah air, panjang umur Tuhan memberkati, amin. Kita akan ketemu lagi. Amin. Selamat amin. Jalan. Teman-teman dan keluarga baru Indonesia aku di Hamburg udah baik banget sama aku berapa hari ini kayak selangkah bila diriku terlalu mencintaimu jangan tanyakan mengapa karena aku tak tahu aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku masih